Halo Sobat Winners, hari ini kita review rumah lagi. Di mana rumah kali ini? Di Wonorejo, Green Lake. Rumah kali ini punya desain American, di mana desain itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau lihat dari kondisi perumahan ini, rumah ini hanya satu di sini. Ya, kita mau lihat dalamnya bagaimana, kita mau lihat lengkapnya gimana. Ayo kita masuk sekarang. Rumah ini beda dengan rumah-rumah yang lainnya, ya. Di mana service area ini ada di depan. Sangat-sangat unik sekali gitu. Kalau kita lihat dapur di depan, bukan di belakang ya. Dapur di depan, terus ada kamar pembantu di depan juga, dan kamar mandi pembantu di sini. Ya. Setelah dari depan sini, kita lihat ada pintu. Ya. Ada pintu langsung ke ruang utama. Tepatnya sebelah kiri saya ini ruang tamu, Sobat Winners. Sangat luas sekali ruang tamunya, menghadap ke taman dengan angin yang sepoi-sepoi ya. Di sini kita juga bisa merasakan anginnya bagaimana enaknya, ya. Terus kalau kita lihat di sebelah kanan saya ini ada kamar mandi standar dengan wastafel full kaca. Sangat-sangat mewah sekali. Dengan penataan ruangan yang seperti ini, Sobat Winners, kita lihat satu hal. Rumah ini sejuk. Karena apa? Plafonnya tinggi sekali. Di lantai pertama ini juga dilengkapi dengan satu kamar yang bisa dibuat untuk kantor maupun kamar dari tamu. Jadi kamar tamu bisa taruh bawah, bisa juga sebagai kantor dengan pencahayaan langsung dari taman. Taman ini tidak besar, juga tidak kecil. Cukup untuk ukuran satu keluarga baru, keluarga muda untuk menempati tempat ini, ya. Halaman belakang ini, kalau saya pribadi, saya punya rumah seperti ini, saya bakal kasih tempat untuk barbeque di sini, bakar-bakar, ajak teman-teman, ya, terus kumpul-kumpul di ruang tengah, seru sekali, asik sekali, ya. Dari lantai pertama, kita sekarang ada di lantai dua. Di lantai dua ini ada dua kamar. Satu kamar utama, langsung menghadap ke depan. Dan satu lagi kamar anak, ada di belakang saya. Di sebelah kanan saya ini ya. Kita lihat sama-sama kamar anak. Kamar anak ini tidak besar, cuma nyaman. Karena apa? Ada udara langsung dari belakang. Kalaupun AC mati siang-siang atau sore-sore, rumah ini tidak panas. Karena rumah ini juga menghadap ke utara ya. Jadi cahaya matahari tidak langsung kena depan rumah maupun kena belakang rumah. Ya. Dari kamar anak ini kita langsung lihat ke kamar utama. Kamar utama ini bentuknya memanjang ya, Sobat Winners. Sangat-sangat lega sekali. Kita mau tata kasurnya di sebelah mana pun bisa. Kamar utama ini enaknya apa? Banyak kaca.
Jadi udara pun bisa masuk dengan bagus ya. Jadi kita lihat depan langsung view jalan. Rumah ini strategis sobat winners. Tidak perlu masuk klaster perumahan. Ya. Rumah ini berada tepat di depan gerbang Green Lake Natural Living. Setelah melihat rumah ini dari bawah sampai atas, apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa simpulkan? Ya, rumah ini punya karakteristik yang berbeda, yang luar biasa, di mana service area terpisah, bukan di samping tapi di depan. Ada satu kamar tidur di bawah, satu kamar mandi di bawah, dengan ruang keluarga dan ruang tamu yang cukup luas. Ya, kita lihat tangganya luar biasa bagus sekali. Dan lantai dua ada dua kamar, satu kamar anak, satu kamar utama, dengan satu kamar mandi. Rumah ini sudah dilengkapi dengan surat hak milik dan juga PDAM, ada tandon di depan, ada listrik dengan kapasitas 3.300 watt. Ya. Terus juga kelebihan rumah ini apa? Rumah ini berada di boulevard, di jalan utama. Di Maro ada 4 mobil. Ya. Sangat-sangat luar biasa sekali rumah ini, sobat winners. Terus apa? Rumah ini juga dilengkapi dengan carport untuk 2 mobil. Bagi sobat winners yang menginginkan rumah ini, tidak perlu keluar uang begitu banyak. Hanya dengan 1,9 miliar saja, sobat winners bisa menempati rumah ini. Adapun harga yang ada itu masih nego. Silakan nego dengan tim marketing kami di Winmax Property. Sekian review saya hari ini. Sekarang pasti bisa. We'll be right back.